Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para penonton yang dirahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah syukur pada Allah SWT kerana pada malam ni kita dipertemukan lagi dalam satu majlis ilmu. Walaupun saya tak dapat melihat tuan-tuan, mudah-mudahan kita termasuk tergolong dalam mereka yang mencintai ilmu yang dipesan oleh para sahabat ta'al sa'atan nu'min bi rabbina. Contohnya Abdullah bin Rawaha pesan kepada para sahabat pada zaman itu, mari sekejap dalam satu majlis yang akan menyebabkan iman kita bertambah. Jadi renungan kita pada malam ini adalah lanjutan daripada bincangan semalam mengenai surah Al-Mulk. Iaitulah surah yang sangat penting untuk kita bacakan setiap malam. Antara kelebihan, antara fadilatnya adalah seperti yang telah dinyatakan semalam. Iaitulah siapa yang bacanya setiap malam, siapa baca setiap hari, dia akan dapat syafaat surah ini, iaitu menjadi penjaganya, peguamnya dalam syurga, dalam alam barzakh nanti. Dan dia dipanggil dengan beberapa nama, antaranya Al-Waqiyah, Al-Munjiyah, Al-Munqidhah. Semuanya merujuk kepada peranan surah yang mulia ini, yang penting ini, untuk menjaga seseorang pada hari keluarganya, pada hari harta bendanya, pada hari sahabat handainya tak dapat menjaganya, melainkan amal salih yang berbaki, yang tinggal dan dinilai oleh Allah SWT. Jadi semalam tuan-tuan rahmati dan dikasih sekalian, kita bincang sedikit tentang perkataan barakah, iaitu keberkatan yang Allah janjikan kepada seseorang manusia itu datang daripadanya sebenar, dengan sebenar-benarnya. Allah boleh memberikan keberkatan kepada bumi, kepada masa, kepada seseorang, tapi keberkatan yang asal itu datang daripada Allah SWT. Itu sebab makna keberkatan ini disebut oleh Abdul Rahman Sa'di dalam tafsirnya, tafsir Sa'di. Tabarak ini berarti ta'azam wa ta'ala wa kathura khairuhu wa amma ihsanu. Maknanya agung, tinggi, banyak kebaikan dan ihsannya yang yang berlaku pada semua keadaan. Jadi tuan-tuan yang mulia kepada sekalian, kita telah membincangkan semalam bahawa dalam surah Al-Mulk ini ada tiga kali Allah menyebut perkataan Ar-Rahman, iaitu nama Allah yang melambangkan manifestasi sifat pemurahnya, penyayangnya, pengasihaninya, ambil beratnya, prihatinnya kepada si hamba. Jadi tuan-tuan yang mulia kepada sekalian, mari kita renung semula ayat-ayat yang berkenaan tentang kehebatan kekuasaan Allah ini. Jadi dalam ayat ketiga, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. الذي خلق سبع سماوات تباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زين السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Jadi dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala ni, Dialah yang maha perkasa yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu tidak melihat satu pun yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang maha pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu melihat padanya satu kecacatan? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi, dan sekali lagi nescaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemui kecacatan itu, dan pandanganmu pula yang akan letih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelimpah syaitan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala. Jadi di antara nikmat yang Allah gambarkan bersesuaian dengan namanya Ar-Rahman itu, Allah menjadikan langit ini berlapis-lapis. Seperti yang kita pelajari dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi kita SAW telah pun di-mi'rajkan ke langit, dan Nabi dapat bertemu dengan para anbiya alaihimussalam. Contoh Nabi Adam, bertemu dengan Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, dan Allah telah menggambarkan tiada sedikit pun kecacatan dalam ciptaan Allah itu. Dalam ayat yang terdahulu, Allah menceritakan kepada kita adalah nikmat kehidupan dan nikmat kematian. Walaupun Allah mendahulukan perkataan kematian itu sebelum kehidupan, ia bertujuan untuk memberikan kepada kita kesedaran bahawa walaupun kita hidup di dunia, kita pasti akan mati. Macam mana sihat sekalipun badan kita, macam mana kaya kita sekalipun, kita tak akan mati. Dan orang yang telah mati ni tidak akan kembali semula ke dunia untuk menceritakan kepada kita pengalaman yang dilalui.
Dalam kitab Tazkirah oleh Al-Imam Al-Qurtubi menceritakan bahawa Nabi Isa alaihissalam adalah seorang Nabi yang Allah mampu, Allah berikan kepadanya mukjizat, kemampuan untuk menghidupkan orang yang telah mati. Bila Nabi Isa menghidupkan seseorang yang telah mati di kalangan keturunan Nabi Nuh alaihissalam, maka anak Nabi Nuh yang membesam itu kelihatan beruban di kepalanya. Beruban, orang yang beruban yang pertama sekali dalam di kalangan manusia adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kenapa pula Sam bin Nuh itu beruban kepalanya? Maka jawapan Sam kepada Nabi Isa ketika ditanyakan, kesakitan kematian sakaratul maut itu masih terasa sampai ke hari ini. Sudah ribuan tahun beliau dimatikan oleh Allah, tapi kematian itu, kesakitan kematian itu masih terasa sampai kepalanya beruban menahan kesakitan tersebut, sedangkan ketika hidup dia tidak pernah beruban. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Jadi tidak ada siapa pun yang telah mati untuk dibangkitkan semula dan menceritakan berita pengalaman kematian itu, melainkan dalam kisah yang dikemukakan ini Nabi Isa AS yang mampu untuk menghidupkan orang yang telah mati. Wa tuhyil mauta bi'idhni wa tubri'ul akmaha wal abrasa wa tuhyil mauta bi'idhni. Allah menceritakan tentang Nabi Isa AS ini, kemampuannya untuk menghidupkan orang yang telah mati, merawat orang yang penyakit kusta, merawat orang buta dan sebagainya. Cuma adalah kisah yang saya bawakan semalam, tuan-tuan, berkenaan dengan Syarik bin Khubasyah ataupun Hubasyah, sahabat Nabi SAW ini yang disebut oleh Nabi dalam satu hadis yang Tabarani. Nabi itu juga dalam Mu'jam Syanyai ini menceritakan bahawa Nabi SAW pernah bersabda, akan ada di kalangan umat aku ni yang masuk syurga dan kembali sebelah ke dunia. Maka Syarik bin Khubasyah ini dalam satu perjalanan sama isinya dan kafilah umat Islam di bawah pimpinan Umar Khattab radhiyallahu anhu, yang pada masa itu merupakan khalifah orang Islam, pemimpin tertinggi umat Islam, mereka dalam perjalanan menuju ke Syam dari Madinah. Lalu mereka pun berhenti bermalam di satu tempat, kepenatan, maka mereka pun berehat di situ sehari, dua hari, tiga hari. Pada hari yang pertama, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, Syarik ini telah pun pergi ke sebuah telaga yang berdekatan dengan kawasan berehatnya kafilah Islam itu, dan dia pun menimba air. Sebaik saja dia menimba air, air tak sempat naik ke atas, talinya putus. Oleh kerana Syarik sangat menyayangi timbanya itu, barangkali dibuat daripada bahan yang mahal, maka beliau mengambil keputusan untuk masuk ke dalam telaga itu. Peristiwa itu berlaku pada waktu malam. Beliau pun menggagahkan diri masuk dalam telaga itu untuk melihat, mengambil timba yang telah pun terputus talinya itu. Maka tuan-tuan, bila dia masuk saja ke dalam telaga tersebut, dia pegang-pegang, terpegang pokok di dinding telaga itu, dan tiba-tiba tak semena-mena dia pun masuk ke alam lain. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Dia melihat dengan segenap keindahannya, pokok-pokoknya, keindahan yang luar biasa. Maka tiga harilah Syarik ini hilang. Sayyidina Umar mengambil keputusan untuk meneruskan perjalanan. Lalu isinya merayu-rayu pada Sayyidina Umar, minta supaya menunggu, mungkin Syarik ini akan kembali. Dia hilang sekarang, missing in action, hilang. Tolonglah wahai Amirul Mukminin, tunggulah, mudah-mudahan dia pulang, mungkin dia tersesat jalan dan sebagainya. Sayyidina Umar pun bersetuju untuk menunggu hari keempat. Tiba-tiba hari keempat muncullah Syarik bin Khubasyah, dan dia menceritakan kepada Umar Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, sebenarnya saya timba saya putus dan saya pun masuk ke dalam perigi tersebut. Lalu saya pegang pada, bergayut pada pokok, tiba-tiba saya termasuk ke alam lain, bukan pokok dunia, pokok akhirat. Maka Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu memanggil seorang di kalangan pendeta Yahudi yang telah masuk Islam, namanya Ka'ab bin Ka'ab ini datang. Lalu Sayyidina Umar bertanya kepadanya, wahai Ka'ab, apakah pandangan kamu terhadap kisah yang dikemukakan oleh Syarik ini? Maka Ka'ab menjawab, wahai Amirul Mukminin, memang ia benar tercatat dalam kitab kami. Tuan-tuan, hadis ini ada disebut oleh Al-Imam Ibn Hibban dalam sahihnya, begitu juga dikemukakan oleh Al-Imam Ibn Hajar dalam kitabnya Al-Isabah, tapi mereka tidak membuat apa-apa komentar kepada hadis ini. Cuma adalah di kalangan para ulama mutaakhirin, di kalangan muhaddisin, yang mengatakan hadis ini dhaif. Jadi ini sekadar cerita, tuan-tuan ini mulia Allah sekalian. Anda ia benar berlaku, itu zalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim la yamna'u fadlullah an khalqillah. Isu kaidahnya, Allah tidaklah boleh, Allah SWT boleh memberi kepadanya kelebihan-kelebihan, walaupun benda tersebut tidak mungkin, dari sudut akalnya susah untuk berlaku.
Tapi la yamna'u fadlullah in khilqah an khalqillah. Sebagaimana Allah boleh beri mujizat kepada nabi-nabinya, maka Allah juga boleh beri karamah kepada wali-walinya. Ya, sahabat-sahabat Nabi ini merupakan awliya Allah. Jadi apa yang diberikan oleh Allah kepada seseorang nabinya, kuluma kulama jaza li nabiyyin jaza li waliyyin, ikut kaedah dalam akidah yang kita belajar, apa saja yang harus hukum akalnya berlaku pada seorang nabi kerana ia mukjizat daripada Allah SWT, yang Allah beri sebagai hadiah untuk mereka, maka ia juga boleh Allah beri kepada seorang walinya. Ia juga merupakan satu anugerah yang dipanggil sebagai karamah. Sebagaimana Nabi Ibrahim AS tidak hangus dibakar dalam api, begitu juga Abu Musim Al-Khawlani, seorang tabi'i yang hidup pada zaman Nabi cuma tak sempat jumpa dengan Nabi, yang pernah dibakar oleh Al-Aswad Al-Ansi di Yaman. Walaupun dibakar tapi dia tidak hangus, sehingga pengikut-pengikut Aswad mengatakan kepada Aswad, lebih baiklah lepaskan dia pergi ke Madinah atau ke mana sahaja tempat dia nak pergi. Kerana kalau dia terus berada di Yaman ini, tentu ramai orang akan mengikutinya dan tentulah mereka akan meninggalkan ajaran Tuan, iaitu Al-Aswad Al-Ansi yang mengaku menjadi Nabi. Jadi tuan-tuan dimulakan Allah sekian, Nabi SAW telah pun diperlihatkan oleh Allah dengan nikmat, dengan nikmat syurga ni berlaku beberapa kali. Kita pun belajar dalam hadis sahih bahawa Nabi SAW masuki syurga dan melihat dalam syurga itu bidadari, dan syurga itu milik Umar Khattab radhiyallahu an. Maka Nabi memberitahu pada para sahabat, aku tidak melihat kerana Sayyidina Umar terkenal dengan sifat cemburunya. Maka sebagaimana Allah berikan kepada Nabi sebagai satu mukjizat, maka Allah juga harus memberikan kelebihan itu kepada seseorang walinya yang kita cerita tadi, Syarif bin Khubashah. Baik tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kita kembali kepada ayat yang digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Mu'minin. Kata Al-Imam Syekh Dr. Wahbah Zuhairi dalam tafsirnya Tafsir Al-Munir, bahawa surah ini menegaskan istidlal. Istidlal ni makna mencari dalil. Dari perkataan istidlal, istalala yastadilu istidlal, iaitu Allah mengemukakan bukti-bukti penciptaan langit bumi, Allah buktikan penciptaan planet-planet, bintang, kemudian Allah buktikan tentang penciptaan alam ini, burung-burung yang terbang. Itu semua menunjukkan kepada kehebatan kekuasaan Allah SWT. Jadi dalam ayat yang kelima, bila Allah gambarkan di sini, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Kami hiaskan langit yang terakhir yang dekat dengan dunia ini dengan lampu-lampu, kami jadikan ini merupakan rejam kepada syaitan-syaitan. Wa a'tadna lahum adzabas sa'ir, dan kami sediakan untuk mereka azab yang pedih. Sebaik saja Nabi kita diutuskan sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada lagi tanabuk. Tanabuk ni bererti seseorang dukun atau pawang ataupun tukang ramal itu boleh mengetahui rahsia daripada langit tentang apa yang akan berlaku dan sebagainya. Jadi dalam tafsir surah Al-Jin, Al-Imam As-Suyuti mengemukakan para jin ini ketika Allah wahyukan kepada Nabi SAW Al-Quran Karim itu, mula pada surah Iqra' dan sampai kepada surah Al-Ahqaf, surah Al-Jin, maka jin sudah dilarang untuk mengetahui apa-apa perkembangan di langit. Maka mereka tidak tahu apa pencaturan, pentadbiran, ketetapan Allah dalam Luar Mahfuz lagi. Lalu mereka pun menghantarkan utusan untuk pergi ke timur, ke barat. Ada yang dihantar ke Tihama untuk mengetahui. Tihama ni tempat terletak di Saudi. Lalu mereka nak melihat apakah yang menyekat mereka untuk tahu perkembangan langit. Sedangkan sebelum itu mereka dapat mengetahui macam-macam benda, diberitahu pada dukun, pawang, untuk nujum ini untuk mengkhabarkan kepada manusia. Maka hukum kita bertanya tentang nasib, hukumnya haram tuan-tuan. Man atakahinan fasaddaqahu bima qala lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Siapa yang bertemu dengan seorang dukun lalu dia membenarkan kata-kata dukun itu, ibadahnya tidak diterima Allah, sembahyangnya ditolak oleh Allah dalam tempoh 40 hari. Maknanya kalau sembahyang ditolak, semua ibadah lain tidak diterima oleh Allah. Dalam hadis sahih yang lain, man atakahinan fasaddaqahu bima qala faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang bertemu dengan dukun, pawang, tukang ramal ke, tukang tenung ke, lalu mempercayai kata-katanya itu, walaupun tidak mempercayai, mungkin datang mendengar saja, maka dia telah pun kufur terhadap apa yang diwahyukan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, berarti murtad. Jadi tuan-tuan, dalam ayat ini Allah memberitahu syaitan tidak dapat lagi naik ke langit. Kata Qatadah bahawa daripada penciptaan bintang-bintang selepas diwahyukan kepada Nabi kita syariat Islam ini, bintang itu peranannya untuk tiga perkara,
Yang pertama, alamatin muhtada biha. Dia merupakan petunjuk untuk digunakan si musafir pada waktu malam berpandukan kepada buruj-buruj itu untuk melihat kemana arah utara, kemana arah selatan. Yang kedua, zinatan nisama. Peranan bintang-bintang di langit adalah untuk menjadi perhiasan lampu-lampu yang cantik di langit, mencantikkan perhiasan di langit. Yang ketiga, rujuman lisyayatin. Peranan bintang-bintang itu adalah untuk menjadi lemparan kepada syaitan-syaitan. Bukan bintang itu lempar, mana dia meteor tahi bintang yang merupakan cebisan daripada bintang-bintang itu dibaling, dilontar, lempar kepada para syaitan yang cuba naik untuk mencuri berita-berita perkembangan di langit. Faman qala bi ghairi hadza faqad faman ta'awala bi ghairi hadza faqad kazzab. Kata-kata, siapa yang berkata selain daripada itu peranan bintang-bintang untuk menentukan nasib dan sebagainya, sebenarnya dia telah pun berbohong sebenarnya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, ini merupakan episod pertama daripada surah Nur untuk kita fahami. Seterusnya, semalam saya ada jelaskan bahawa Allah SWT menjadikan dalam kehidupan ini ada beberapa nikmat yang ditarik daripada manusia. Yang pertama, laula thalaf lama ta'ta'al insanu ra'sahu. Kalau bukan kerana tiga perkara, tentulah manusia tidak akan menundukkan kepalanya kerana kesombongan. Yang pertama apa tuan-tuan? Kematian. Yang kedua kenapa? Penyakit. Yang ketiga kenapa? Kerana menjadi tua. Kalau dahulu segak, smart, bergaya, maka tiba-tiba datang tua, mulalah lupa. Mulalah tidak ada kudrat seperti zaman muda lagi. Ditarik oleh Allah SWT. Begitu juga yang sakit. Sakit adalah satu sebab untuk manusia menjadi hina dan merasa dirinya tidak memiliki apa-apa berbanding dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ada. Yang ketiga, kematian. Walau macam mana hebat sekalipun, kematian akan menyebabkan seorang itu berhenti. Law kana li adam wa hadiyan min zahab la tamanna thani. Walau kana indahu ithnani la tamanna thalith. Wa ma mala'a Ibnu Adam fahu ila turab wa taballahu ala man tab. Dalam hadis sahih mengatakan bahawa manusia ni kalau dia ada satu lembar emas, dia minta yang kedua. Kalau dapat yang kedua, dia minta yang ketiga. Dia tidak akan berhenti untuk mengumpulkan harta sehinggalah dia dibaringkan dalam lahat nanti, mukanya dikenakan di tanah wa taballahu ala man tab. Barulah pada masa itu dia sedar dia telah mati dan semuanya telah berhenti. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasih sekalian, Allah menyuruh dalam surah Al-Mulk ini di awalnya, kata Imam Muhammad Zuhairi, ulanglah memandang, fokus lagi. Betapa berulang-ulang pandanganmu dalam keadaan kecil, hina, tidak mampu melihat sedikit pun, pandanganmu akan penat, lelah. Ini adalah merupakan wahai manusia yang mendapatkan khitab, jika kamu mengulangi pandangan kamu berulang-ulang sekalipun, pandanganmu akan balik kepadamu dalam keadaan hina, kamu tidak akan melihat sebarang kekurangan pada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita membuat sebuah kereta sebagai contohnya, manusia mencipta kereta. Kereta ini buat oleh Ford 80 tahun lalu. Pada zaman itu semua manusia pandang hebat, cantik. Kemudian 20 tahun kemudian orang membuat kereta lain, keluar kereta lain, keluar kereta lain, kereta daripada Jepun dan sebagainya. Akhirnya manusia kembali kepada yang awal balik semula, buat bulat seperti yang dulu-dulu balik. Mana akal manusia ni tak sempurna. Kita masukkan satu benda tu kenapa macam design dia. Tapi lama kelamaan mereka akan kembali ke situ balik semula. Menunjukkan bahawa ilmu manusia ni, kata Imam Ghazali, tak sama dengan ilmu Allah. Kalau ilmu manusia, saya tidak tahu pada ini. Bila saya belajar baru saya tahu. Tapi ilmu Allah itu bersifat sempurna dari awal hingga akhirnya. Jadi pengetahuan Allah dan juga kesempurnaan Allah itu bukan macam sempurnanya manusia, bukannya pandai manusia. Pandai manusia itu disebabkan dengan usaha, disebabkan dengan aktivitinya. Tapi Allah SWT punya ilmu dan kesempurnaan, kehebatan Allah itu sejak azali, daripada awal hingga ke akhirnya, tidak ada persamaan langsung dengan manusia. Apa fiqah kehidupan yang dapat kita kutip daripada episod awal surah Mulk ini, tuan-tuan? Jadi Allah dengan segala keagungan zatnya, dia adalah pemilik langit dan bumi, maha berkuasa atas segala sesuatu. Dia yang beri nikmat. Dan kita kena meyakini bahawa segala ketetapan Allah itu sempurna, sebagaimana sempurnanya sifat-sifat Allah menjadikan semua itu.
Jadi bila kita melihat kepada kesempurnaan Allah SWT pada penciptaannya, kita mesti meyakinkan diri kita bahawa ketetapan Allah itu pun maha sempurna, yang kita kena redha. Ya tuan-tuan, jangan ada seorang di dalam kita mengalami penyakit sebagai contohnya dan mati, melainkan dia kena berbaik sangka dengan Allah SWT. Kemudian Allah lah yang mewujudkan mati dan hidup supaya dia memperlakukan hambanya sebagaimana perlakuan orang, untuk menguji, menetapkan bukti di atas mereka mana yang paling taat, mana yang paling ikhlas kepada Allah SWT. Allah Maha Kuat, Allah menang dalam membalas orang-orang melakukan maksiat kepadanya, dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Ibnu Umar mengatakan Nabi SAW membaca ayat Tabarakallazi biyadihil mulk sampai kepada ayat ayyukum ahsanu amala, lalu Nabi bersabda, sesiapa yang paling wara', maksud ayyukum ahsanu amala itu orang yang paling wara'. Wara' ni tuan-tuan dalam pertingkatan dan tingkatan kedudukan manusia di sisi Allah, kalau mula dengan Islam, naik jadi orang beriman, naik jadi orang bertakwa. Lepas bertakwa tu jadi orang yang zuhud. Lepas zuhud tu naik jadi wara'. Lepas wara' itu jadi salih, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Sebab itu Nabi telah bersabda, la yablughu ahadukum darajatan minal muttaqin hatta yad'a ma la ba'sa bihi makhafata mimma fihi ba's. Dalam hadis Nasa'i ini yang sanad yang sahih, seseorang itu tidak akan sampai kepada tingkatan orang yang wara', sehinggalah dia meninggalkan sesuatu yang zahirnya tidak ada apa-apa kerana takut dalam tidak ada apa-apa itu ada sesuatu pada. Gini tuan-tuan, kadang-kadang kita hidup di dunia ini, ada orang yang mengatakan kepada kita, tak mengapa kalau buat begitu, semua orang buat begitu, kalau kita tak buat begitu nanti kita tak boleh hidup. Tapi orang yang bertakwa dia akan fikir, aku nak buat benda ni walaupun semua orang buat, tapi dia suruh hati aku rasa tak berkena walaupun semua orang buat. Ya, walaupun semua orang buat. Kerana dalam hadis mengatakan, takunu imma'atan taqulu in ahsana an-nasu ahsana wa in asa'u asana walakin wati'u anfusakum an tuhsinu idha ahsanu wa an tuhsinu idha asa'u. Dalam hidup prinsipnya senang saja, jangan ikut orang, jangan jadi lalang. Walaupun orang melakukan perkara itu dan mereka mengatakan ia betul, tapi di sisi Islam tidak betul, maka jangan buat walaupun semua orang buat. Ya, walaupun semua orang buat. Kerana tuan-tuan, Islam ni punya hukum yang sangat jelas. Innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman taraka syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Jadi dalam Islam ada benda yang jelas. Halal itu jelas, haram itu jelas. Kalau tidak jelas, kamu tinggalkan perkara itu. Kerana ia, terumpama kalau berada di satu pagar, kawasan reserve yang mungkin tanah sempadan, maka kita dilarang untuk pergi menoka tanah tersebut. Kita memang termasuk ke tanah orang. Maka demikian juga kalau dalam hidup, benda yang jelas, benda yang jelas haram, jelas halal, ada benda yang mengelirukan, tak apa jelas hukumnya, jangan buat. Tuan-tuan ni mungkin kelas dia. Ada orang bagi contoh, ada gelas di depan kita. Tadi saya letak gelas air. Seorang kata, tak, bukan gelas air. Ini gelas ni, saya pun dah keliru sekarang. Saya letak gelas asid. Warna sama, gelas pun sama. Tuan-tuan agak tuan-tuan nak minum tak tuan-tuan? Kalau orang datang, dia tahu pada kita, tadi saya letak air putih. Seorang kata, tak, tadi saya letak air asid. Ada dua gelas sekarang, warnanya sama, tuan-tuan nak minum tak agak? Maka sepatutnya dalam kehidupan, kita mengamalkan prinsip yang sama. Jadi ayyukum ahsanu amala ni, kata Ibn Umar radhiyallahu anhu, Nabi mengajar kita meninggalkan perkara-perkara yang syubhah. Mana jadi orang yang wara'. Wara' ni berarti ikut Islam walaupun orang yang tidak mengikutinya. Tak apa, itu pandangan kamu. Saya takut nak buat benda ni kerana saya merasakan ada satu kegusaran untuk melakukannya. Maka prinsip ini yang kita kena belajar tuan-tuan. Antara doa yang baik untuk kita baca kalau kita mengalami kekeliruan pandangan tuan-tuan, cuba tuan-tuan ikut saya baca. Allahumma muallima Ibrahim wa ya mufahima Sulaiman allimni. Allahumma muallima Ibrahim mufahima Sulaiman allimni. Ini doa dibaca dengan ramai ulama. Kalau kita mengalami kekeliruan dalam hidup tuan-tuan, Allahumma muallima Ibrahim wa ya mufahima Sulaiman fahimni alimni. Ini tuan-tuan,
Bila kita nak baca dalam sujud sebagai contohnya, bangun tahajud, kita ada kekeliruan, ada benda tak apa jelas. Dan istikharah yang kita lakukan, zaminu istikharah yang kita amalkan itu, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa anta ta'lamu wa la a'lamu wa anta a'lamu ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa 'ashi wa 'aqibati amri faqdurhu li. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra sharrul li fi dini wa 'ashi wa 'aqibati amri fasrifhu anni wa asrifni anhu. Waqdur ila khair haythu kunt. Dalam hadis yang mengajar kita doa istikharah tu, di samping dalam sujud kita baca doa ni tuan-tuan. Allahumma mu'allima Ibrahim wa ya mufahima Sulaiman, alimni wa fahimni. Ya Allah, Tuhan yang mengajar Nabi Ibrahim dan beri kefahaman kepada Nabi Sulaiman, berilah kefahaman padaku, berilah ilmu kepadaku dalam kekeliruan yang berlaku sekarang ni. Jadi tuan-tuan yang mulia sekalian, ini adalah antara kefahaman terhadap surah Al-Mulk. Mudah-mudahan ia memberikan kepada kita satu kefahaman, dan jangan tidur pada setiap malam dengan kita dah baca surah Al-Mulk. Di samping surah Sajadah contohnya, dan galakkan anak-anak kita, pilihkan untuk mereka bacaan imam-imam yang bagus-bagus, yang mereka senang untuk ikuti. Mudah-mudahan mereka dapat hafaz. Dalam hari baki kita kena apa tuan-tuan sekarang ni? Perintah berkurung ya, banyak manfaat yang boleh kita ambil, timba untuk dekati anak-anak. Ambil peluang untuk mereka menyemak pelajaran mereka, menyemak hafazan mereka, sembahyang berjemaah mereka, mengajar mereka azan. Ya tuan-tuan, kalau macam mana hebat sekalipun ujian kita tak dapat keluar rumah, hebat lagi ujian saudara kita yang terpaksa berkawal kan tuan-tuan. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Ya, saya lihat polis yang bertugas, askar yang bertugas, doktor yang bertugas, dan bertugas. Moga Allah kurniakan untuk mereka kebaikan, Allah kurniakan untuk mereka keberkatan, kesihatan, keselamatan dari sebarang perkara yang buruk, perkara yang tak diingini, penyakit-penyakit bahaya. Rajin-rajinlah kita berdoa tuan-tuan, dengan doa sebagai contohnya yang seringkali diajar. Ramai orang mengajar kita doa ni. Kalau kita belum hafaz, hafazlah tuan-tuan. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyil asqam. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyil asqam. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyil asqam. Ya Allah, selamatkan aku dari penyakit kusta, penyakit sopak, penyakit gila. Ini ramai orang ditimpa penyakit mental tuan-tuan, dan mohonlah kepada Allah selalu selamat kita dari penyakit ini. Begitu juga penyakit-penyakit yang bahaya, penyakit yang kronik, penyakit-penyakit yang sedang berlaku, wabak yang berlaku ini, mudah-mudahan dengan doa tersebut Allah makbulkan. Mari sama tuan-tuan kita berdoa di akhir pertemuan ini, moga Allah memberkati kita, beri kesihatan kepada kita, beri kebaikan kepada kita. Alhamdulillahirabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma fi lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qaumil kafirin. Allahumma fi lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna saghara wa li jami' mashayikhina wa li jami' ashabil huquq 'alaina wa li jami' al-mu'minina wal mu'minat al-muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa ibu bapa kami, pasangan kami, anak-anak kami, keturunan kami, keluarga kami, saudara kami, rakan taulan kami, pekerja-pekerja kami, sekalian pemimpin orang Islam. Ya Allah, pemimpin-pemimpin kami, sekalian orang Islam yang baik pada kami, yang memiliki hak atas kami, yang belum kami balas dan tak sempat kami balas, sama ada hidup atau yang telah meninggal dunia. Ya Allah, Allahumma a'ina ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk menghatimu bersyukur padamu, baiki amal saleh kami kepadamu sentiasa. Ya Allah, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min kadzibni wa azabil akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami ganjaran atas segala musibah yang berlaku, dan gantikan kami dan setiap musibah itu sesuatu yang baik kepada ini. Ya Allah, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kurniakan kepada hati kami penyuciannya, sungguhnya engkau lah pembimbingnya, engkau lah pemberi hidayah kepada ini. Ya Allah, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.